Hey guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan bikin Shopee haul dress-dress cantik. Dan ini juga ada yang hijab friendly. Jadi buat teman-teman yang berhijab bisa banget nontonin video ini. Semuanya bagus-bagus dan harganya start dari 100 ribuan aja. So kalau kalian penasaran kira-kira aku beli apa aja, just keep on watching. Salfok sama baju lagi aku pakai. Ini aku udah pernah bikin haulnya di haul baby blue. Kalian bisa nonton di atas ini. Di video kali ini semua dressnya aku beli dari satu online shop aja. Aku beli dari @clowny_official_shop. Dia juga punya instagramnya @clowny. Dan yang aku senang adalah dia tuh bener-bener banyak banget pilihan baju, terutama varian dress ya. Karena tuh online shop tuh biasanya susah banget kayak ngejual dress yang banyak. Tapi ini tuh dia bener-bener kayak nyediain dari dress yang terbuka, tertutup, setengah ketutup. Pokoknya semuanya lengkap banget. Jadi kalau kalian lagi cari dress-dress cantik bisa banget langsung cek ke Clowny dan cek aja ke description box aku. Masuk ke baju pertama, ini ada setelan namanya Somila Set, harganya Rp249.000 dan ini mirip sama baju Komunyong di drakor It's Okay to Be Not Okay. Jadi ini sebenarnya pakai baju warna pink dan versi tangan panjang, tapi ini tuh versi lebih sopannya gitu loh. Ini model atasannya dan bawahannya ada rok, tapi roknya juga nggak yang ngecrop kayak yang si Komunyong. Ini bener-bener ketutupan, makanya aku langsung suka dan aku langsung order. Dan ini semua detailsnya bener-bener secakep itu, mulai dari lehernya, terus juga kancing, dan di bagian tangan dia ada puffnya di atas dan model lengannya itu kayak ada setengah gitu, jadi pas dipakai kayak ada ngembang. Ini bener-bener secantik itu sih. Untuk bahannya sendiri ini bahan linen dan tebel tapi nggak bikin panas, pokoknya bener-bener high quality dan well made. Untuk size nya sih ini cuma ada satu size aja, jadi fitnya fit to L. Dan ini untuk roknya fit to L juga. Ini di bagian belakang ada karet, karetnya oke sih, nggak begitu lentur tapi nggak keras juga, jadi standar-standar aja. Dan yang paling aku suka adalah cuttingan dari si roknya, dia super flare. Ntar kalian bisa lihat pas aku try on. Ini setelah aku pakai secantik itu setelan Somilanya, aku bener-bener seneng banget bisa dapetin ini. Dan warna kremnya juga menurut aku yang paling bagus dari warna-warna lainnya. Menurut aku netral, manis, elegan, cute-nya karena ada efek puffy di lengan, dan elegannya karena roknya tuh bener-bener flare. Apalagi kalau kalian pakai heels itu bener-bener cantik banget guys. Kalau misalnya kalian suka model-model dress yang anggun, cantik, manis kayak gini, wajib banget sih punya. Karena ini stoknya tinggal dikit lagi, jadi jangan sampai kalian kehabisan. Setelan kedua, ini ada namanya Polan Set, harganya Rp249.000. Dia ada beberapa warna, tapi aku pilih putih karena aku suka banget model baju kayak gini tuh warna putih. Kayak kelihatannya super elegan. Di bagian lengannya ada sedikit kerut-kerut, jadi kayak puffy gitu. Terus di bagian lengannya karet. Dan di bagian depan sini, dia pakai kancing yang kayu kayak gini nih. Bener-bener segemes itu. Ditambah lagi, ini bawahannya itu celana yang menyerupai rok gitu loh. Ini model celananya tuh aku kira kayak kulot biasa, tapi setelah aku lihat-lihat dia tuh kayak ada sedikit tekstur di bagian depan sini nih. Tuh, kalian bisa lihat kayak ada garis-garis gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai, kesannya dari samping tuh kayak rok, tapi pas udah ke depan, oh enggak, dia ternyata ini celana. Dan aku suka dia tuh super gondrong, tapi di bagian atasnya kecil. Dan model kayak gini tuh aku nggak pernah nemuin di online shop lain, cuma di Clowny aja. Bener-bener original design, keren banget modelnya kayak gini. Kesannya bener-bener mahal, padahal ini harga cuma Rp249.000 doang. Untuk detailnya, ini bahan katun dan bener-bener lembut, halus. Warna putihnya juga yang aku suka, putihnya off-white gitu, bukan yang cool white. Dan ini semuanya menurut aku udah super oke sih, dari bahan, jahitan, resleting juga semuanya bagus. Ini setelah aku pakai bener-bener secantik itu kan guys. Buat teman-teman di sini yang berhijab juga bisa banget pakai ini dan sangat-sangat aman. Warna putihnya gak nembus sama sekali, dan karena ini bahan katun, jadi ini menurut aku bikin kelihatan tuh kalian lebih mewah lagi, karena bahan katun itu tuh kayak lembut-lembut tapi kayak ada shiny-nya sedikit. Aduh, bener-bener aku secinta itu sama setelannya dan aku gak sabar buat pakai foto-foto di luar. Kalau misalnya kalian suka juga bisa langsung cek aja link di description box aku. Kita masuk ke baju ketiga, ini ada midi dress, namanya Maria Puff Midi Dress. Since aku lagi cari model dress yang kayak gini, longgar, besar, dan super santai, akhirnya aku nemu ini dan warnanya cuma ada warna marun. Jadi gak apa-apa aku pilih warna marun, dan surprisingly ini bener-bener sesuai dengan apa yang aku harapin. Bener-bener bagus banget, kayak mulai dari tangannya. Ntar pas aku lagi pakai, puffnya tuh super dapet dan ngembang. Dan bahkan aku kaget, ngembangnya bisa sengembang itu. Aku kira tuh nggak sampai segitunya. Dan yang aku suka dari baju puffy tuh kayak gitu, super ngembang. Jadi tuh orang-orang bisa lihat kayak, wow, ini tuh bajunya tuh bener-bener baju bagus. Karena kalau misalnya baju yang asal-asal buat, puffnya tuh nggak terlalu mantep, nggak sempurna gitu. Nah ini untuk bahannya, bahan katun biasa. Ini super gede banget, jadi fitnya tuh bisa sampai XL. Dan di bagian belakang ada karet yang super lentur juga.
juga. Jadi pas kalian pakai, kalau misalnya teman-teman di sini yang kurus, bisa ditambahin belt lagi supaya ada curve-nya di bagian pinggang. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka gondrong-gondrong, bisa langsung pakai kayak gini aja. Untuk detailsnya nggak usah diraguin lagi, emang Chloe udah sebagus itu. Dan ini di bagian belakang karet-karetnya juga dijahit secara rapi dan gak yang asal-asalan. Warna merah marunnya juga bener-bener cantik dan kelihatannya super mewah. Ini dia warna merah marunnya, lihat dong. Desain dari dressnya ini tuh santai dan flowy-flowy banget. Tapi karena ini warna merah marun, jadi kesannya tuh lebih mewah. Jadi kalau kalian mau pakai dress ini untuk jalan-jalan di mall ataupun buat makan-makan cantik, ini bisa banget. Karena warna merah marunnya tuh bener-bener mewah. Kayak kelihatannya tuh bukan dress santai, malah ini kayak dress buat jalan-jalan cantik gitu. Kalau misalnya kalian lagi cari-cari dress yang modelnya kayak gini, apalagi yang bisa fit sampai XL, aku saranin banget kalian cek ke Clowny karena banyak banget pilihan-pilihan dress cantik, mulai dari yang pendek, yang panjang, pokoknya dari yang seksi sampai yang tertutup tuh semuanya ada. Ke baju yang keempat, ini ada namanya Gibson Dress. Aku pilih warna baby blue karena birunya cantik banget. Bahannya katun juga kayak yang tadi sama, dan ini sebenarnya mirip-mirip gitu modelnya. Bedanya di tangan panjang dan model bawahnya dia ada pinggangnya sedikit tuh, ada kerut-kerutnya kayak gini. Tadinya itu aku pengen beli warna biru tuanya yang kayak gini. Menurut aku tuh bener-bener kayak antik gitu loh, kayak di online shop lain tuh gak ada jual warna biru kayak gitu. Tapi setelah aku pengen order yang warna birunya abis kayak gitu, jadi aku pilihnya baby blue. Karena aku sekarang juga lagi kayak lumayan ngincer-ngincer warna biru. Menurut aku biru sekarang udah lumayan bagus gitu dibandingkan dulu. Karena dulu aku tuh gak suka banget warna biru, sekarang aku jadi suka. Ini modelnya tuh juga fitnya sampai L. Di bagian belakang ada resleting ya, dan di bagian pinggang dia gak ada karetnya ya, jadi ini cuma kerut-kerut aja. Overall aku suka sih sama bahannya. Dan ini harganya cuma 103.000. Aku kemarin beli pas lagi diskon. Menurut aku ini tuh murah untuk sebuah dress yang udah panjang, terus juga fittingnya besar. Jadi ini oke banget kalau kalian lagi cari-cari dress yang hijab friendly sih. Di bagian sini juga kerut-kerut, jadi kalau misalnya kalian tarik-tarik bakalan lebih dapet puffy-nya. Bahannya katun, lembut, dingin, dan genrawang. Ini juga semuanya rapih. Dan aku suka di bagian ujung tangannya dipakai karet, jadi bisa kalian atur berseberapa panjang pendek tangannya dan bakalan jadi super manis banget. Di bagian pinggang ada kerut-kerut juga, supaya pas dipakai di badan ada bayangannya gitu, nggak cuma lurus aja. Model dressnya bener-bener sopan tapi kelihatan manis, dan untuk di badan aku sendiri masih sisa banyak banget. Jadi buat teman-teman yang size-nya di atas aku tuh masih bisa pakai ini guys, jadi tenang aja. Menurut aku ini salah satu dress sopan dan panjang yang murah karena harganya cuma 103.000 aja. Dan aku bener-bener saranin kalian beli yang warna biru tuanya. Biru tuanya bagus banget dan antik, tapi untuk warna baby blue ini juga gak kalah cantik. Panjangnya juga gak sampai nyeret-nyeret, tapi pas dan kelihatan sopan. Terus ini juga tangannya bener-bener bagus dan gak sempit. Pokoknya poin terpenting adalah tangannya gak sempit, jadi kalian leluasa mau bergerak kayak gimana. Kita masuk ke dress yang terakhir. Ini dress kelima, namanya Lycia Dress. Karena tadi kalian udah lihat yang untuk hijab friendly, yang sopan-sopan, yang udah terbuka sedikit. Nah ini model yang lebih sexy dress dan aku suka banget. Aku bener-bener seneng aku dapat warna hitamnya, karena warna hitamnya sebagus itu, lihat dong. Ini shiny-shiny gitu dan bahannya lemes-lemes ditambah super lembut, bener-bener lembut banget. Dan aku kira dia itu ada resletingnya di bagian belakang, jadi memudahkan untuk pakai. Tapi ini dia nggak ada resleting, jadi kalian harus pakai tuh dari bawah kayak pakai baju gitu biasa. Dan bahannya itu lumayan lentur-lentur sedikit gitu loh, kayak rada bisa ditarik-tarik gitu. Untuk yang Lycia Dress ini fittingnya sampai L, tapi size-nya nggak sebesar yang sebelum-sebelumnya karena itu kan bahannya kayak katun gitu ya, jadi flowy-flowy. Nah ini lebih ke sexy dress yang bener-bener ngebentuk badan. Jadi aku saranin kalau kalian pengen nyaman pakai dressnya maksimal M besar, karena takutnya kalau misalnya pakai L emang muat sih, tapi takutnya kalian gak terlalu nyaman. Sesuai dengan foto di modelnya, ini dressnya bener-bener cantik dan jatuh gitu loh. Dan aku suka di bagian bawah itu tuh dia gak lurus aja, tapi kayak ada sedikit flare-nya. Jadi kalau misalnya aku rada muter-muter sedikit, dia kayak ada flowy-flowy gitu deh. Dan bahannya juga lembut, dingin, terus juga size-nya pas banget di badan aku. Nah ini di bagian belakang dia tuh kayak rada lebih rendah, cuman aku harapin ini tuh dia nggak cekung gini ya. Menurut aku lebih bagus kalau dia buat kayak kotak gitu di bagian belakangnya, lebih seksi. Dan model depannya juga ini kelihatannya seksi karena jatuh gitu. Dan emang bahannya cocok banget untuk dibikin model dress kayak gini, soalnya lembut dan lemes banget. So guys, gitu dulu untuk video haul aku kali ini. Aku harap kalian suka dan terbantu sama semua pilihan-pilihan dress aku. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa buat like, komen di bawah kira-kira aku harus bikin video apa lagi. Dan jangan lupa juga untuk subscribe aku di bawah sini supaya aku makin semangat bikin video setiap minggunya. See you guys next time.